Kamu pernah gak sih lagi jalan gitu terus tiba-tiba gak sengaja ketempelan permen karet? Aduh, pasti ganggu banget. Apalagi kalau gak bisa langsung dibersihin ya. Aduh, bikin bete seharian. Nah, daripada repot, kuy, ada cara cerdiknya nih. Caranya, siapkan pakaian yang terkena permen karet itu ya. Terus ambil es batu. Nah, kemudian gosokkan es batu pada permukaan permen karet selama beberapa saat. Tunggu beberapa saat agar sisa permen karet menjadi keras dan mudah dilepaskan. Nah, baru angkat permen karet secara perlahan. Nah, kamu tahu nggak fungsi es batu ini menjadikan permen karet yang menempel pada pakaian jadi keras agar mudah dibersihkan. Jadi, gampang deh diangkat. Bersih deh bajunya. Selamat mencoba ya!